One, two, three, four. Muka lu jontor. Namaku Fred. Nama saya suara kentut. Hei, kok gitu bang? Lah, Fred, 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 Ya, keluar beneran. Sana ajak ngobrol dulu. Mau kemana bang? Cebok kayak dampes yang ikut keluar. Cebok, cebok, cebok. Ngapa cebok di akuarium sih? Lah harusnya di mana? Di atas tower sana. Males naiknya. Iya di kamar mandi lah, bro. Lagi buat mandi jalu. Lagian airnya dingin. Aku takut masuk angin. Masuk angin gundulmu. Bro, biadab. Masa akuarium buat cebok? Emang kenapa? Polusi bego. Masa insang gue kemasukan air tai? Daripada kemasukan air bed, kalau ngembang bisa meledak kepalamu. Lah iya ya, mending kemasukan air tai ya. Lah iya, bau-bau dikit tapi kamu selamat. Ya udah lanjutin ceboknya. Sip, cebok, cebok, cebok. Waduh, semeput iwak ya. Airnya kotor itu. Harusnya air bersih. Kok bisa kotor ya? Emang lu ngapain, Nyet? Gak ngapa-ngapain. Itu di tanganmu pegang apa? Gak pegang apa-apa. Tangan satunya. Gak pegang apa-apa. Udah gak usah bahas tangan. Terus ini gimana nih? Iwaknya mati kok. Nyong do my pot. Ganti air bersih lah. Lah ikannya taruh mana? Pindahin ember dulu, kek. Aduh. Kamu sini dulu ya. Ember, ember, ember. Aku nanti bilang ke pot gara-gara saranmu ikannya dipatuk burung. Kenapa jadi gue? Ikanmu mati sama jalu. Jalu!